Halo semuanya, Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi tips gimana caranya mengikat es lilin tanpa tali, tanpa karet. Seperti ini ya teman-teman. Ini dia hasilnya. Selain hemat biaya, caranya juga gampang banget. Oh ya teman-teman, jangan lupa tekan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya, supaya dapat pemberitahuan ketika saya upload video yang baru. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak tutorialnya. Pertama-tama, kita putar-putar dulu. Lalu tarik rapia ke bagian belakang. Setelah itu tarik bagian depan. Diputar. Lalu masukkan ujung plastik ke dalam lubang rapia. Selanjutnya kita tarik. Dan ya, berhasil. Hasilnya lebih rapi dan juga lebih kencang. Kita ulang sekali lagi ya. Pertama-tama kita putar-putar. Lalu tarik rapia ke bagian belakang plastik. Setelah itu kita tarik bagian depan dan kita putar. Lalu kita masukkan ujung plastik es ke dalam lubang tarik rapia dan kita tarik. Nah, lepas sendiri kan? Gampang banget kan? Silahkan tonton sampai habis.